Sebelah kiri saya tuh lagi ada proyek bangunan, alat-alatnya besar-besar sekali ya. Tuh guys, sebelah kanannya kalian bisa lihat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wawan Trip Channel ya guys ya. Sekarang saya itu ada di Harko Glodok tuh guys ya. Nah, saya mau ngajak kalian virtual keliling kota Jakarta. Oke, ini kota Jakarta ini infonya sih sedang ada banyak pembangunan kotanya supaya makin maju dan makin modern. Gimana guys, keseruannya, perjalanannya seperti apa di kota Jakarta nih guys. Nah, ini karena di sini sedang banyak proyek-proyek pembangunan. Nah, saya mau keliling berbagi informasi kepada teman-teman ya. Oke, kita mulainya dari Harko Glodok ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wawan Trip Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, saya doakan. Ya, yang baru menemukan YouTube Wawan Trip Channel, jangan lupa di komen dan di like dan di subscribe, klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan info-info terbaru dari channel saya. Dan apabila konten saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, tolong bagikan ke media BLDA yang lain. Saya Wawan Trip Channel mengucapkan terima kasih. Nih guys, kota Jakarta seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat di layar monitor guys ya. Ini suasananya hari Minggu tanggal 1 September jam 12 siang nih guys ya. Suasananya seperti ini guys. Ini banyak kendaraan juga yang pada keluar nih guys ya. Kali-kali saya mau ngajak reading ya, virtual di Jakarta guys ya, tidak ke daerah Bogor dulu guys. Karena ya Jakarta juga banyak pembangunan-pembangunan untuk di tahun 2024 nih guys. Nah, depan kalian itu bisa lihat tuh alat berat ya untuk membangun kota Jakarta nih guys. Nah, kita ambil jalur ke kiri guys ya. Oke guys. Oke guys ya, depan monitor kalian bisa lihat ya, sedang ada proyek pembangunan ya Kota Jakarta guys ya. Oke, kita ambil jalur kiri guys ya. Ini kita ke arah Harmoni guys ya. Nah, ini dia guys, kalian tuh bisa lihat tuh kiri, sebelah kiri saya tuh lagi ada proyek bangunan, alat-alatnya besar-besar sekali ya. Semoga Jakarta kedepannya makin maju, makin berkembang ya guys ya. Mungkin kalian di sini banyak kenangan atau yang belum pernah kemari lagi. Nah, keadaannya seperti ini guys di 1 September tahun 2024 nih guys. Saya juga tadi kaget ya, banyak pembangunan-pembangunan nih guys. Padahal dulu masih kecil ya, sering kemari guys. Hampir seminggu sekali saya ke Glodok guys. Tuh guys, banyak pembangunannya, semoga Jakarta makin apa ya, makin majulah. Ini banyak jalan yang pada dibuang-buang ya, tapi ya diarahkan guys, bukan dibuang guys. Ih, ada yang mancing juga guys. Gojek cepet mancing guys. Aduh, ada ikannya kali guys ya. Oke, kita masih lanjut lagi guys ya.
Tuh guys, sebelah kanan saya tuh kalian tuh bisa lihat tuh ada kayak apa ya, tempat air apa-apa ya guys ya. Tuh banyak banget tuh. Ini halte busway ya, sebelah kanan tuh guys. Tuh guys, sebelah kanannya kalian bisa lihat ya. Wih, semoga Jakarta makin maju, udah kayak di luar negeri guys, kita doakan guys ya. Terus sudah ada CCTV juga guys. Wah, pokok kita kalau ke kiri Gunung Sahari, ke Mayoran ya, kita ke Monas ya, ambil jalur kiri. Tuh guys ya, lagi banyak pembangunan guys ya. Wah, keren deh pokoknya nih, kota Jakarta Indonesia guys ya. Mungkin hari biasa saya belum monitor ya, apakah macet jalurnya di sini. Ini kebetulan hari Minggu ya, kita jalan santai aja guys ya. Ya sekarang kasih info-info sama kalian yang sudah, yang kasih info untuk kalian yang apa ya, belum pernah kemari gitu ya. Oke guys, kita lampu merah dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ya, suasana ya, aduh, banyak pembangunan nih guys. Tuh alat-alat beratnya kalian bisa lihat tuh ya guys ya. Nah, depan saya tuh ada yang pengendara sepeda juga ya. Nah, biar kesana deh guys ya. Oke guys, kita ambil jalur ke kiri guys ya. Jadi pembangunannya sampai situ aja tuh guys ya. Sepanjang jalan Harmoni guys ya. Nah ini juga cukup lenggang ya perjalanannya guys. Wih, sepi banget guys. Jakarta makin indah guys. Cuman hari kerja sih pasti macet nih guys. Bajai masih ada juga guys. Wah, hari Minggu memang sepi ya guys ya. Mungkin warga Jakarta pada weekend ke Bogor atau ke Puncak kali guys ya. Tuh. Waduh, warung sederhana masakan Padang guys. Mantep nih. Soto Madura Juanda. Waduh, mantep banget nih guys.
ada Bank Indonesia, Casio, jam tangan tuh guys. Tuh, sebelah kanan saya tuh guys ya, kalian bisa lihat tuh Masjid Istiqlal ya. Ini stasiun Juanda nih guys. Ini kita ke Masih mah Pasar Baru kan ya. Oleh sono aja bisa. Oke guys, kita masih lanjut lagi guys. Wah, jembatan udah lama nih. Kita ini jalan pos ya guys ya. Udah lama nggak pernah kemari guys. Mungkin kalian di sini banyak kenangan ya kan, yang dulu tinggal di Jakarta. Keadaannya seperti ini guys. Sudah banyak perubahan ya kota Jakarta. Oh, gedung Patela Jakarta tuh guys ya, ada pos blok. Oke guys, sekian dulu, semoga kalian bisa terhibur di video ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.